Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tapi ya kawan, dalam kesempatan ini singkat saja saya ingin menyampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza ala hudurikum ma'ana fi hadhil jalsah. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yuzikum jami'an amin ya rabbal alamin. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang anda semua telah sudi rela mengorbankan waktu datang kemari bisa sholat bersama kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Nanti semoga ya Rabb kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baiklah ya kawan, sebelum kita tutup dengan sholat ba'diyah, nanti kita salam-salaman. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang ada di sini bahwa setiap sholat kita sehari semalam 5 waktu kita wajib baca suratul Fatihah. Dan di dalam suratul Fatihah ada ikrar luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah berkaitan dengan ini, karena ini tiap hari sudah kita ikrarkan di hadapan Allah, maka jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Jangan pernah kita mengabaikan daripada kewajiban kita ibadah kepada Allah. Nah, yang berikutnya, jangan juga kita, saudara, melupakan diri kita daripada selalu memohon pertolongan Allah. Kita nggak bakal bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Kita nggak bakal bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Nah, belajar ya dalam hidup kita untuk selalu bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia, jangan. Jangan bergantung kepada manusia. Belajarlah untuk selalu menggantungkan diri kepada Allah. Nah, sebagai penutup, saya jadi teringat kisah putra daripada Abdullah ibn Umar. Sayyidina Umar ibn Khattab punya putra bernama Abdullah dan Abdullah punya putra bernama Salim. Jadi ini cucunya Sayyidina Umar, terkenal sebagai seorang abid dan seorang zahid, seorang ahli ibadah dan seorang zuhud. Suatu hari beliau sedang khusyuk duduk munajat di dalam Ka'bah, bukan di dalam Masjidil Haram, bukan, di dalam Ka'bahnya ya kawan. Karena dulu memang di zaman Nabi dan para sahabat, bahkan tabi'in, tabi'it, tabi'in, pintu Ka'bah terbuka ya kawan. Nah beliau duduk di dalam sedang munajat. Munajat itu artinya sedang mencurahkan isi hati kepada Allah. Munajat itu artinya curhat ya kawan. Kalau kita bilangnya curhat, munajat itu kita sedang curhat kepada Allah. Nah begitu beliau sedang curhat kepada Allah, ibadah di situ, tiba-tiba saudara datang khalifah dengan pasukannya. Saat itu yang menjadi khalifah Hisham ibn Abdul Malik ya kawan. Datang sang khalifah, kemudian juga masuk ke dalam Ka'bah. Pengawalnya nunggu di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, ya kawan. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, saudara, sang khalifah lihat ini, cucunya Sayyidina Umar lagi ibadah, lagi khusyuk, lagi tenang, saudara. Nah, tidak lama selesai itu, dia lihat begitu ada waktu luang, kesempatan, Salim bin Abdullah bin Umar ini bisa ditegur, masa sang khalifah mengatakan, dia katakan apa, ya Salim, salni hajatak, hei Salim, kebetulan ketemu di sini, silakan kau minta, apa kau punya hajat kepadamu, silakan, kau perlu apa aja, kau ada urusan apa aja. Ini yang nawarin khalifah ini ya kawan, nggak sembarangan ini, pokoknya ente punya hajat apa aja, ngomong sekarang. Ada yang menarik, apa dijawab oleh Salim? Salim menunduk menjawab, dia katakan kepada khalifah, inni astahyi an as'ala ghairuhu wa ana fi baiti. Nah, katanya, wahai Hisham, ana malu, bagaimana anda bisa minta kepada selain Allah sedangkan kita ini lagi ada di dalam rumahnya Allah.
Kifan minta kepada selain Allah, malu. Sang khalifah faham, ya kawan, udah kalau segitu dia enggak ngomong apa-apa lagi, selesai. Selesai apa namanya zikirnya dalam Ka'bah, kemudian keluarlah ini yang namanya Salim. Khalifah begitu melihat Salim selesai daripada ibadahnya, zikirnya, keluar dari dalam Ka'bah, maka sang khalifah pun menyelesaikan acaranya di dalam Ka'bah, dia kejar ini Salim. Jadi bukan Salim yang ngejar khalifah, bukan, ya ikhwan. Khalifah yang ngejar Salim. Begitu sampai di luar Ka'bah, apa sang khalifah mengatakan, ya Salim, salni hajar tak. Sekarang kita udah di luar Ka'bah, sekarang udah kita udah di luar di rumah Allah nih. Ente punya hajat apa? Sampaikan. Kemudian Salim bertanya kepada sang khalifah, baik, sya'nud dunya amil akhirah. Ini yang ente tawarkan kemada ana nih, urusan dunia apa urusan akhirat nih, yang mesti ana minta. Nah, si khalifah mengatakan, ya tentu urusan dunia dong. Kalau urusan akhirat enggak mungkin si khalifah bisa ngasih, urusan dunia apa ente punya hajat. Nah, setelah dijawab begitu, Salim mengatakan, apa dikatakan, wallahi, demi Allah, katanya. Kata Salim, saudara, lam as'alid dunya mimman yamlikuha. Aku tidak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Wa kaifa as'alud dunya, bagaimana aku harus meminta dunia mimman lam yamlikuha. Bagaimana aku minta dunia dari orang yang enggak memiliki dunia itu? Maksudnya Allah aja pemilik dunia, anda enggak pernah minta dunia sama Allah. Terus ente kan enggak memiliki dunia, bagaimana anda bisa minta sama ente yang enggak memiliki dunia? Habis ngomong begitu langsung jalan Salim, ya ikhwan. Si khalifah bengong aja, ya ikhwan. Nah, ada pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Nah, kita diajarkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, gantungkan harapan kita semua kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia, ya ikhwan. Itu satu pelajaran luar biasa. Pelajaran yang kedua, ya ikhwan, yang beliau tunjukkan kepada kita, saudara, jangan merendahkan diri kita kepada orang lain hanya karena jabatan dan harta benda mereka. Jangan, mereka mau setinggi apapun jabatannya, sehebat sebanyak apapun harta bendanya, saudara, semua itu tidak akan pernah ada artinya, saudara, di hadapan keagungan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajaran apa yang diberikan oleh Salim, saudara? Di sini kita bisa lihat, saudara, jangankan dalam soal yang munkar, ini dalam soal minta dunia, saudara, Salim lagi ngajarin sang khalifah. Ini kan teguran buat sang khalifah, udahlah. Kau enggak sesombong dengan kau punya harta. Kau enggak sesombong kau punya kedudukan. Enggak usah nawarin ini itulah, Allah Abu yang maha besar, yang kekayaannya begitu banyak, anda malu minta dunia, apalagi sama ente. Artinya Salim ini sedang berdakwah sekaligus amar ma'ruf nahi munkar kepada sang khalifah tadi, tapi dengan cara yang santun, lembut, tapi menusuk, ya ikhwan. Menyadarkan sang khalifah. Jadi jangan terlalu bangga dengan, oh ini kaya, ini bisa sembarangan seenaknya nawar-nawarin orang. Enggak ada apa-apanya. Kedudukanmu begitu tinggi di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Kekayaanmu begitu banyak di hadapan Allah, enggak ada apa-apanya. Ini pendidikan yang luar biasa yang diberikan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, bukan hanya untuk sang khalifah, tapi juga untuk kita semua. Insyaallah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang tidak berharap kepada siapapun selain kepada Allah, yang selalu kita khususkan ibadah kita hanya untuk Allah, agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun, dan kita hanya akan berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran anda semua. Dan perlu diketahui, ini bukan tiap Jumat kita sholat di sini nih. Nah, ini begitu tiap Jumat sholat di sini berubah jadi masjid ini, Habib. Nah, hanya karena ada situasi darurat, ya ikhwan, untuk menghindarkan jebakan-jebakan orang-orang yang tidak suka perjuangan kita, maka sementara waktu, mungkin satu kali ini, mungkin dua kali, mungkin tiga kali,
kami akan gelar Jumat di tempat ini. Kalau sudah terkendali, aman semua, tidak ada masalah, insya Allah saya rutin setiap hari Jumat, sholat Jumat di Markas Syariat Megamendung. Karena di sana dari pagi juga ada madras ya kawan. Ada madras, ada beberapa kitab yang dibaca oleh Habib Hanif, dibaca oleh Habib Alwi, dibaca oleh Habib Muhammad, dibaca oleh beberapa asatidz yang ada di sana. Jadi madras itu semacam satu jilsah ya kawan, yang memang kita baca beberapa kitab dan rutin kita lakukan setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat di Markas Syariat Megamendung mulai dari jam 7 pagi kita baca burdah ya kawan. Baca burdah sampai selesai, selesai baca burdah membaca beberapa kitab, kitab-kitab salaf oleh beberapa ustaz dan seterusnya sampai menjelang azan Jumat. Nah, sampai menjelang azan Jumat. Nah, sebelum azan Jumat kita stop, pengajian selesai. Nah, setelah itu masuk azan Jumat kita melakukan ibadah Jumat sampai khutbah dan sholatnya. Cuman khutbahnya enggak pakai bahasa Indonesia lagi. Khutbahnya hanya pakai bahasa Arab. Nah, terus ada yang nanya, kenapa khutbahnya pakai bahasa Arab? Kan jamaah perlu menimba ilmu. Kan nimba ilmunya udah dari jam 7 pagi. Dari jam 7 sampai jam 12 sudah cukup ya kawan, nimba ilmu apa lagi? Nah, tinggal khutbah Jumatnya kita ambil yang rukunnya ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Kecuali kalau dari jam 7 sampai jam 12 enggak ngaji. Nah, maka dalam khutbah perlu disampaikan dalam bahasa Indonesia supaya umat bisa yastafidun, bisa mengambil manfaat. Jadi kalau nanti ke Markas Syariat jangan kaget kalau khutbahnya enggak sampai 5 menit ya. Enggak sampai 5 menit sudah selesai itu khutbah. Betul-betul kita khutbah hanya dalam bahasa Arab ya kawan. Nah, setelah itu biasanya kita jilsah ma'aduyuf, saya duduk bersama tamu sampai sore. Kita duduk, kita dialog, kita diskusi, kita ngobrol. Jadi kalau nanti Anda ada yang mau ketemu, mau duduk, mau ngobrol, ya tempatnya di Megamendung. Saya enggak pernah terima undangan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat tidak pernah, dari dulu saya tidak pernah terima undangan. Karena saya khususkan hari tersebut untuk sholat Jumat di Markas Syariat, kumpul dengan santri, kumpul dengan para asatidz, dan kumpul dengan para tamu ya ikhwan. Nah, insya Allah nanti kita bisa kumpul di sana. Nah, itu saja, silakan Habib Hanif, kita mau salam-salaman dengan semua yang setelah salaman nanti.